Waktunya jajan. Hai guys. IN full stainless yang terbaik gitu. Kita sekarang cek ya Pak Yudi ya. Boleh. Udah dipasang nih. Udah dipasang. Semua. Berarti wattnya berapa? 1300. Oke, jadi kita bisa dicek dulu ya bisa lihat langsung ya. Boleh. Seperti apa pemasangannya? Ayo guys, kita masuk. Benar-benar besar ya, jumbo. Betul, ya. Iya. Bayangkan kita lihat di rumah-rumah tuh, rumah-rumah di sana. Kecil-kecil tuh, itunya, solarnya. Ini kita paling besar nih. Luar biasa. Tenaga matahari. Nah, kalau malam gimana, Pak? Dia bisa menyimpan suhu panas itu bisa 2 hari, Bu. Oh, gitu. Nah, jadi air yang ada di dalam tangki itu nih, dia sifatnya lebih menjaga suhu panas. Jadi air yang Ibu pakai di kamar mandi itu air langsung, Bu. Jadi air yang masuk ke kamar mandi itu air langsung dari toren. Air bersih. Air yang di dalam tangki ini dia diam sifatnya. Tidak berkurang. Jadi terus ngisi. Dia tetap isi. Tetap isi. Jadi dari sini kalau kita lagi nyalain keran, dia dari air toren, langsung. Dari toren. Dia memanaskan air yang lewat. Oh, gitu. Jadi terus aja ya? Ya. Secepat itu panasnya? Panas, Bu. Dia bisa menjaga suhu panas. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen punya kolam renang air panas, bisa gak sih? Bisa sebenarnya. Untuk... Bisa, tapi harus lebih gede lagi ya? Iya, betul. Tapi ini udah cukup gede ya, ini aku puas banget. Soalnya aku kita lihat rumah-rumah lain tuh kecil-kecil ya. Betul. Itu kayak gitu-gitu itu berapa itu liter? Itu 100 liter itu. Oh iya, 100 liter. Jadi rumah-rumah lain cuma 100 liter. Aku yang paling gede, 300 liter. Karena emang rumahnya juga gede, kamar mandinya banyak. Ada bathtub juga itu? Iya, aku ada jacuzzi, ada bathtub, gitu. Ini apanya nih Pak, kayak gini-gini ya? Ini air, Bu. Dia ini yang, airnya? Dia yang
menyerap matahari. Oke. Yang naruh panasnya itu ini, yang sinarnya itu. Oke, jadi ini boleh dipegang ya, nggak panas? Kalau luar sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada pecah, itu jangan deh, panas soalnya. Ya. Air yang di dalam tank ini panas. Panas. Kalau misalnya, kan saya udah beli nih yang 30 IN full stainless. Berarti garansi ya? Garansi. Garansi berapa tahun? Kalau untuk tangki 5 tahun, kalau untuk kaca seumur hidup. Wah, wow, seumur hidup luar biasa. Jadi tinggal nanti call official ini ya? Ya, langsung ke call center gitu ya, customer-nya. Jadi tangkinya yang mana sih? Ini ya? Tangki yang ini. Tangki ini. Nah, ya. Ini? Ini tubing. Tubingnya. Nah. Ini ada berapa ini tuh? Ini 30 kaca. Oh, 30 kaca. Gitu. Jadi dia panas, hujan, siang, malam, tahan? Tahan, Bu. Oke, okay. Gitu ya. Makanya ini ya tetap ada backup listrik, cuman kalau suhunya berkurang aja. Kalau suhunya berkurang. Nah, terus kalau misalnya berarti kayak mati lampu pun nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tetap bisa panas. Masa, ya. Karena dia naruh panas, naruh suhu panas. Terus kayak perlu di maintenance nggak misalnya? Maintenance. Setiap dicek setiap berapa bulan sekali atau gimana? Ya. Standar kita sih biasanya setahun sekali, Bu. Itu tergantung air. Oh. Airnya kalau misalkan memang bagus, ya setahun sekali. Kalau misalkan air, ini pam atau sumur? Ini pam. Pam, ya kalau misalkan pamnya jelek, ya biasanya 6 bulan. Oh, per 6 bulan sekali. Okay. Oh, jadi ini air manapun bisa ya? Bisa. Air sumur bisa, air pam bisa. Oke. Okay. Nah, ini termasuk yang best seller? Best seller ini. Oke, ini paling dia lebih gede ya? Tahan karat. Tahan karat. Betul. Terus keunggulannya apa aja? Ya lebih tahan karat sih sebenarnya. Kalau karena stainless semua. Stainless ya? Betul. Ini dalam luar dalam stainless full. Luar dalam stainless full. Mantap. Joss. Oke. Okay. Semangat. Luar biasa. Jadi biasanya nih kalau misalnya teman-teman pengen lihat pameran, biasanya pamerannya di mana aja, Pak? Bisa di BSD ada, okay. Di PIK, di PRJ ya. Ada. Oh iya, setahun bisa berapa kali itu? Setiap bulan atau? Tergantung event sih kalau tergantung itu biasa. Event, ya. Jadi kalau itu di pameran ada promo khusus atau enggak? Ada. Biasanya pas biasanya pameran ada. Ya? Iya betul. Jadi tungguin aja pameran-pameran namanya Inti Solar gitu ya. Jangan lupa IG-nya di bawah ini, aku tulis. Nama toko di Tokopedia-nya juga ada, di pameran ada, di showroom ada. Pokoknya kalian jangan sampai salah pilih. Pilih Inti Solar kayak aku, tipe terkeren yang 30 IN full stainless. Mencoba. Oh iya. Sudah panas. Keren kan? Kita bisa mandi. Luar biasa. Berhasil. Hore. Terima kasih Inti Solar. Aku bisa mandi kapanpun. Mau tengah malam, mau cuaca dingin, mau lagi hujan, tetap bisa merasakan air panas dan air hangat dari Inti Solar tipe 30N full stainless. Yeay. Bye-bye. Jadi buat kalian yang pengen tahu office-nya Inti Solar itu ada beberapa nih. Ada di branch office Serpong Ruko Kristal nomor 5. Jalan Gading Golf Boulevard, Summarecon Serpong. Nomor teleponnya ada di bawah ini ya. Terus di Bandung juga ada City Garden Residence, Kavling B nomor 26. Jalan Atput Cicahem Bandung. Di Surabaya juga ada Kompleks Visit Gate Diamond Pergudangan Blok A 19 Wedi Gedangan Surabaya. Dan ada branch office di Bali. Wow, Kompleks Segitiga Emas nomor 40 Jalan Ngurah Rai Bali. Lengkapnya di sini semua ya, guys. Buat kalian yang mau tahu sosial media Inti Solar nih, follow IG-nya. Jadi kantor pusatnya di daerah Pluit, Jakarta gitu. Kalian bisa telepon hubungi atau kalian bisa langsung datang ke menghubungi marketplace atau ke WhatsApp kontak us. Di sini ada semua ya, oke? Okay? Top Marco Top is the best. Makasih ya Inti Solar, makasih Pak. Aku puas banget.
pas banget, cocok banget sama kondisi rumah aku juga yang gede banget. Oke, sampai ketemu lagi di waktunya jajan. Waktunya jajan. Inti solar 47.500. Saya Utami jajan buat mandi biar enak pakai air panas.